Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur menghimbau agar perusahaan memberikan tunjangan Hari Raya atau THR paling lambat H-7 sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur yang diberikan. Seperti disampaikan pelaksana tugas Kepala Disnaker Transduk Jatim, Sukardo, Gubernur Jawa Timur telah mengedarkan surat himbauan kepada pemerintah kabupaten, kota, dan perusahaan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan untuk para pekerja perusahaan paling lambat H-7 atau pada tanggal 10 Juli mendatang. Himbauan tersebut agar dipatuhi untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya para karyawan. Bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, besarannya 1 kali gaji, sementara bagi yang kurang dari 1 tahun, dihitung dengan rumusan 1 kali gaji dibagi 12 dikali masa kerja. Namun, kelalaian atau kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai dengan himbauan, hingga saat ini belum ada sanksi tegas. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan pemberian THR sesuai dengan Pemerintah Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 tidak mengatur adanya sanksi bagi perusahaan. Intinya bahwa setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan-karyawati di perusahaannya. Besarannya itu kalau lebih dari 1 tahun masa kerja itu 1 kali gaji pokok. Kemudian kurang dari 1 tahun atau mungkin lebih dari 3 bulan itu secara proporsional itu juga sudah ada ketentuannya, jadi dibagi 12 dikalikan 1 kali upah. Itu ketentuannya. Dan kaitan dengan THR di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur mulai tanggal 1 Juli ini sudah membentuk posko pengaduan. Sementara itu akan ada posko yang dibuka untuk pengaduan THR. Dari data yang ada, tahun 2014 lalu terdapat 53 laporan yang masuk ke posko dan hanya 23 perusahaan yang tidak dapat memberikan THR. Sedangkan di tahun 2013 lalu terdapat 48 laporan yang masuk ke posko dan hanya 11 perusahaan yang tidak dapat memberikan THR kepada karyawannya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, menyikapi atas pengaduan beberapa guru yang merasa tidak mendapatkan haknya usai dirotasi, terlebih para guru merasa program rotasi atau mutasi dinilai berhenti yang mengakibatkan banyak status guru yang tidak jelas, Dinas Pendidikan Kota Surabaya justru membantah akan hal tersebut. Pihaknya mengaku jika program rotasi atau mutasi guru di Surabaya masih terus berjalan. Usai dilorek beberapa guru terkait dengan berhentinya rotasi yang membuat nasib guru merasa digantung, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengaku berjanji akan melanjutkan rotasi atau mutasi para guru baik senior maupun baru. Keterangan itu pun dipaparkan oleh Kepala Bidang Ketenagaan Yusuf Masur saat ditemui di kantor Dispendik Surabaya. Pihaknya menjelaskan bahwa rotasi guru tidak berhenti, bahkan rotasi guru tidak hanya 2 kali seperti yang ditudingkan para guru saat melorek kantor Dispendik beberapa waktu yang lalu. Sementara terkait dengan pengaduan para guru yang merasa ada diskriminasi di tempat baru bagi guru yang dirotasi, pihaknya mengklaim bahwa hal seperti itu tidak ada. Bahkan Dispendik juga mengaku sudah 4 kali melakukan rotasi, dan tidak hanya guru senior, para kepala sekolah pun juga dirotasi. Jadi gini, untuk pemenuhan jam khususnya beban mengajar guru, Permendikbud 9, memang nanti kita penataan-penataan ke teman-teman guru. Ada memang bidang studi yang kelebihan, ada yang bidang studi kurang. Harapan kita nanti pemenuhan jam ini, 24 jam ini juga ada hubungannya dengan IPB. Mau tidak mau, teman-teman nanti kita tempatkan atau kita sesuaikan untuk pemenuhan jam itu. Memang nanti indikatornya satu, letak geografis, itu ada letak geografis dan lainnya, kedekatan rumah, dan sebagainya. Enggak, kalau sebetulnya kan ini terus jalan, kalau ini terus jalan, jadi polanya yang mungkin tidak sama. Dan itu pemenuhan itu mau tidak mau memang harus jalan. Soalnya nanti kalau enggak, ya tadi teman-teman guru menumpuk pada satu-satu sekolah tertentu saja. Jalan nanti. Dispendik berdalih, tujuan rotasi adalah untuk penyegaran, di mana agar para guru merasakan suasana baru di tempat yang baru. Dan program rotasi ini akan tetap dilanjutkan guna pemenuhan formasi guru di setiap sekolah.